Gisel, gempi libur kan pasti apalagi liburnya panjang ya, bingung mau kemana ya, kalau di Jakarta aja kan bosen. Nah kadang emang pergi sama karena Gisel. Karena udah tahu anaknya emang suka liburan. Liburan minded gitu loh, jadi kita tahu itu salah satu, kan gitu ya, kita kan kalau misalnya sayang sama, maksudnya kayak yang anak ya udah tahu lah dia sukanya apa, pasti kalau sebisanya disenengin. Jadi pas dua-duanya ngeluangin waktu liburan, iya kita pasti janjian. Aku pasti udah nanya kalender Gempi dulu. Nah kalau misalnya kan kita sambil lihat fotonya Gia, iya. Dapat liburan. Kalau biasanya kan bertiga udah ada mungkin kepikiran mungkin double date plus anak gitu. Belum gitu. Itu tuh yang paling susah buka begituan tuh dia. Kalau saya mah orangnya dari dulu kan. Suka apa? Yang buka soal alhamdulillah dari dulu kan aku punya pacar juga kita villa samping-samping udah pernah. Oh iya iya. Oh gitu deh. Tapi kan yang paling susah gitu, terbuka sekalian soal ini tuh dia. Cie. Boleh tuker gak sih? Aku masih tuh angle kiri tau gak? Oh kamu angle kiri sih benar. Aku juga sebelah kiri. Nah coba Gisel, oh iya ini kapan? Gak pede mukanya kayak peyek kok. Ini kemarin ini di Swiss. Zermatt Swiss. Swiss. Iya. Nyo, tapi kalau ada cewek deket sama lu, ceweknya cemburu kan? Enggak. Sama-sama harus. Maksudnya sama-sama berbesar hati yang ngerti. Itu harus diomongin dari awal apa enggak di depan gitu. Oke nih, lo mau deket sama gue. Kalau aku iya. Gue ada sepaket nih, ada Gisel, ada Gempi. Lo mau terima dulu itu keluarga gue juga. Coba gue pergi sama mantan gue. Si Gigi cemburu. Kalau ngomongin duluan, dia pasti gak mungkin ngomong. Gue gak ngomong, tapi gue maunya dia ngerti. Iya, dia pasti gak ngomong, gue udah tau. Soalnya belum ada yang sering. Tapi ini kan dari ini kompak, lo tadi kok ngasih contohnya gitu. Coba gue pergi sama mantan. Ini si Gading pergi sama mantannya Gisel. Ya kan, bisa. Gue pergi sama mantan gue, pasti dia cemburu nih. Iya, ada gila gilanya. Kalau lu pasti ada statusnya gila. Iya, bisa gak sih sayang kita jadi sama mantan-mantan, aku akrab gitu. Ya bisa, aku juga nanti pergi sama mantan-mantan sama yang baru-baru juga. Maksudnya teman baru. Iya. Parah ini. Jadi tarah tangan gue. Kamu tuh sekarang jadi begitu ya, aku gak nyangka deh sayang. Biarin, punya gigi lawan. Ngomong doang tadi. Ini berapa hari di sana? Hampir dua minggu. Enggak ke situ doang. Jalan-jalan. Ada, ya dari mana. Ini kan dingin dulu di sana nih, enggak ada rasa pengen saling memeluk. Guling. Meluk Gempi. Itu kan jaketnya udah hangat. Oh. Kirain. Tapi kan jaket mati. Iya. Enggak meluk balik ya. Meluk balik. Mana lagi fotonya dong? Kita lihat berikutnya. Iya. Yeah. Ini di Paris nih. Paris, benar. Tapi ngebayangin Gempi pasti happy banget ya. Happy dia. Happy kelihatan ya lah, seneng. Happy banget. Iya, yeah, biasanya di sebelah situ ada banyak jual tukang gelang tuh. Enggak, yang di jalan ini lagi enggak ada. Ini baru pertama kali sebenarnya liburan benar-benar bertiga. Itu sebenarnya karena bareng, request Gempi. Iya, emang Gempi tuh pingin liburan bareng yuk gitu. Ya, dia lucu terus. Oh, lucu terus. Gempi iya, terbesar. Gimana, Bu? Semua damai. Gak ada. Ada gimana? Istri akur sama anak-anak. Iya. Anak-anak, keluarga. Udah mau melayang lu, botol gede banget. Lo bener gak sih sayang? Cium dulu sayang. Gak usah. Iya. Hei, Gigi ambil. Mwah. Coba kamu apa? Apa yang kamu sampaikan kepada netizen atau orang yang tidak suka sama kamu? Nah, I don't care. Solid. Savage. Bapak terakhir Pak, ambil sendiri. Saat mendapatkan masalah yang, oh ini tadi udah. Oh ini pas banget ya, pertanyaannya habis ya. Apa, jika diminta sebutkan satu nama, orang yang ingin kamu minta maaf adalah? Oh gila, haru banget ini mah. Minta maaf. Kalau minta duit banyak ya. Iya makanya. Orang yang ingin aku minta maaf. Dua kali. Iya. Mama kali ya, Mama ya. Mama, karena pas terakhir kita kan pengen berangkat bareng hajian, tapi waktu itu Mama kesehatannya sempat turun, sampai akhirnya cuman gue sama istri yang berangkat gitu. Nah di situ ada perasaan, padahal kita semua ngerencanain bareng, tapi emang kondisinya tidak mungkin kita untuk berangkat. Gitu. Ya insya Allah ya.